kulu asup nonon waktu ha waktu naquban Hai wakulu je as nonon waktuwak naquban Ida pola dimana-mana meletek atau bijjil nawan asam Suon Hai ja mana hari poe lebaran Raygung Hai wamaldo jeng lewat lewat noon zamanun waktu zamanun waktu ia sang anu ngalegaan Oh ya sang ngalegaan ataukupan Hai salat al ini karena salat Hai maksud Iilha waud bataihi jem dua khuban Hai bikola Hai kalawan paling sagetikna Hai bikola kalawan Hai paling sagetikna mukinin anu Gak mungkin ke Hai mungkin lalu nggak mungkin ke way wayasu Hai tulu naon Hai ada unyummpunan

Dina panungtungan poipoetasrek Anutilu Dina panungtungan poiepoetasrek Anutilu tanggal 10 11 12 13 Raybung di Hai susa kira-kira low kuia lamun tema dipotong Hai atau dipegatkan untuk Dihai zuq usak kira-kira la kutihala mun tama Dikorona Dikorona ti itu hewan kurban. Dikorona itu hewan korban Walm Walmari ujeng urat behengna Walm Mari ujung urat behenna koblak tamami gurubi koblak sampaimeh tamami sampurna guruubi surrupna Hai surrupna panonpoi akhir hak akhirnya poetasrek Hai sampai Me sampun nana suruh na, tashrek, na panon poi akhirnya Hai atau penuntungan anak poetasrek sohat maka sah sohat maka sah namun uduhkurban man Maksa Jalmabau mencitbahau mencit peman Mak saja Jalmabaha Hanu mencit Dohia tahu karena hewan kurbana Hai Dohia tahu karena hewan kurbana kobla duhuli waktuha Hai kobla duhuli waktu asup waktu nah di alam yamdi Hai di alam yamdi kalawan yente lewat kalawan yang terlewat minat tulu'i minat tulu'i tina bijil panon poe tina bijil panon poe na idil agha tadinya nah. Tina bijil na panon poe idul agha pilih naon akol lma paling sayaetikna waktu naon akol lma paling sayatikna waktu anubanyukupan anuba nyukupan, anu nyukupan Min salaati karena salat Iidna karena salat idnawalkhobatikhot idna lam maka lam tako makanumiba

man saja man Alijallma wakala jeng seperti gitu Manjallma dabahaha anu mencid kurbana manjallma dabaha anu mencid kurban huji waktu keluar waktu keluar waktuah Ilah kecuali dannaro kecuali idza nazaroh di mana-mana nazar manehna dohiyatan muayyanatan karena kurban nu ditangtukeun kecuali di mana-mana nazar manehna dohiyatan muayyanatan karena kurban nu ditangtukeun ibtidaan dina mimitina dina keur ngamimitianna bisa ibtidaan dinakir ngamimitianana. anana bikoli kalawan ucapan anana bikoli kalawan ucapan anana lillahi eta tetap pikun Allah lillahi eta tetap pikun Allah alayya wajib wajib kakaula eta tetap pikun Allah alayya wajib kakaula an udhiyah. an -udh anudya Ari yen kurban Kaula Hai Ari yen kurban Kaula bihahiya bihahihati kudoma Hai kudoma Hai ku ahohiyatan atautawa karena kurban Hai atap karena Idan nazarro Audahiyatan atau nazar karena kurban fidimatihi dina tanggung jawabna. Fidimati dina tanggung jawabna. Kaya ka kula. Kaya kula. Seperti yang ngomong si jama. Lillahi eta tetap pikun Allah alayya wajib ka'ula udhiyatun ari kurban. Lillahi alaiya udhiyatun adi kurban. Baik, perhatikan. Nah sekarang waktunya kurban itu kapan? Nah, kan jawabannya adalah wayadukulu waktu hak. Manjing waktunya kurban atau masuk waktunya kurban itu ida tola'ati syamsu yauman ahri. Apabila terbit matahari tanggal 10 Dhul Hijjah atau hari raya Idul Adha. Awas perhatikan, bukan saja terbit matahari, tapi wamado nah, harus sudah lewat zamanun waktu ya sangu salat al idi wakut batahi. Artinya apa? permulaan waktunya kurban itu adalah setelah terbitnya matahari Idul Adha dan setelah selesai melaksanakan salat Id serta khutbahnya. Ya. Dan setelah lewat waktu yang mencukupi untuk sholat idnya dan dua Hutbahnya. Faham? Nah, jadi dengan demikian tidak sah kurban apabila disembelihnya itu sebelum terbit matahari Idil Adha tanggal 10 Dhul Hijjah Umpamanya nggak kuat, pingin cepat-cepat makan daging domba disembelih sebelum subuh, itu kan Oh, jadi malam takbiran Idul Adha itu udah udah direncanakan kita nyembelih kurban lah mendingan janari weh meh meh jongjon. Dor di kurban janari. Ya, sebelum subuh maka itu tidak sah. Paham? Tidak sah. Tapi tidak sah daging nama tetap halal. Ya. Daging lama tetap halal. Cuman itu bukan kurban, namanya itu sembelihan biasa saja. Jadi jangan sampai karena tidak tahu nyembeli kurban sebelum subuh misalnya. Nah, setelah dikasih tahu itu tidak sah kurbannya. Kenapa disembelihnya sebelum terbit matahari? Ya, tidak sah. Nah, bukan berarti tidak boleh dimakan. Lantas di Oh enggak sah dibuang aja udah dagingnya. Nah, jangan justru itu mubadir. Mubadir haram. Walah badir Jadi sebagai kurbannya tidak sah, maka menjadilah itu seolah-olah sembelihan biasa. Dagingnya halal dimakan. Udah aja gitu. Paham? Nah dari setelah terbit matahari dan setelah lewat waktu yang mencukupi sholat idil adha-nya dan mendengarkan dua khutbahnya itu waya adaun ila guru bisyamsi akhiri ayamit tashriqi salasa akhiri ayamit tashriqi salasati nah jadi berlanjut Waktu sahnya menyembeli kurban itu sampai terbenam matahari, ya sampai terbenamnya matahari pada akhir hari tasrik yang tiga, ya nah, berarti akhir hari tasrik yang tiga itu tanggal berapa? Tanggal? punyadulhijah Hai panhalitasrekte tanggal 11 12 12, 12 Hai <coughs> jadi Cnaklama waktu nah mencid korban obat poi poi lebaran, anha, lebaran 10 terusrekta waktunate lebih ka Maghrib terakhir poeta Shrek udah habis. Udah habis waktunya menyembelih kurban. Sehingga lamun disembelih eta kurban malam tanggal 14 itu udah keluar waktunya tersah. Komo tanggal 14 na, raya Guma komo eta Kalau hati yang tersah. Itu mah sembelihan biasa saja. Paham? Kecuali Kecuali apabila nazar-nazar yang ditentukan. Nah, kalau nazar yang ditentukan itu, walaupun sudah keluar waktunya, itu kan wajib, jadi tetap harus dijalankan. Tetap harus dijalankan, ya, karena itu nazar. Jelas ini, paham? Jadi ayo barang waktunya menyembeli korban itu dari kapan sampai kapan? Yang keras coba dari dari setelah dari setelah terbitnya ya, dari setelah terbitnya dan sholat serta khutbahnya idil adha hari raya idil adha Nah itu permulaannya sampai akhirnya itu sampai maghrib uh, maghrib hari terakhir maghrib terakhir hari tasrek ya uh, terakhir hari tasrek itu tanggal berapa tiga belas Dulhijjah Ya. Tanggal 13 dul hijjah nah, kecuali kurban yang di nazarkan. Nazran Mu'ayyanan Ya. Nah, kecuali kalau kurbannya itu dinazarkan, maka walaupun lewat waktunya tetap itu boleh dilakukan. Boleh dilakukan dan itu sah. Ya, paham? Nah begini nih, ilustrasinya begini. Faman dabaha dohiyyatahu qobla dukuli waktiha. Lam takolahu dohiyyatun. Wa kaza man dabaha Ba'da khuruji waktiha. Nah. Seseorang nyembelih hewan kurbannya tadi sebelum subuh hari raya idul adha Nah, berarti kan belum masuk waktunya, tidak sah. Tidak sah menjadi kurbannya. Begitupun ya, setelah azan maghrib hari terakhir, hari tasrik terakhir, berarti tanggal 13 Rayagung ya setelah azan maghribnya baru menyembelih, maka itu pun tidak sah. Ya, karena yang tadi udah yang tadi belum masuk waktu, yang ini udah keluar waktu kecuali yang dina dinarkan itu lain lagi karena status kurban yang dinadarkan itu otomatis jadi wajib nggak ada pertanyaan nggak ada komentar baik doa wajah La ilaika itu batin.